Selamat pagi pemirsa. Negara harus hadir dan dirasakan kehadirannya, apalagi ketika rakyatnya tengah dirundung kemalangan. Negara dituntut untuk melakukan penanganan bencana dimanapun di Indonesia, sekaligus memiliki standar setara untuk semua wilayah, agar publik tidak curiga dan merasa didiskriminasi. Saat inilah kehadiran negara paling dibutuhkan warga di Sumatera Barat yang tengah dilanda bencana alam. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siaran ini Rabu 15 Mei 2024 dengan tema Bencana Sumbar Duka Bangsa bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadilah. Bung Aris, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat. Kita tetap merasakan bagaimana kesulitan yang dialami saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Tapi sebelum kita bahas, kita tinggalkan berita itu, pemirsa dan Bung Aris, kita langsung ke editorial. Editorial pagi ini diberi judul Bencana Sumbar, Bencana Sumatera Barat, Duka Bangsa. Ini menjadi pertanyaan karena yang namanya satu bangsa dan satu tanah air, kalau satu senang, yang lain ikut senang, yang satu susah, sakit, yang lain ikut susah dan sakit. Tapi kenapa kemudian terjadinya bencana di Sumatera Barat ini, akhirnya kita harus mengatakan bahwa ini duka bangsa loh. Bagaimana, Bung Aris? Iya, kita harus tadi di pembukaannya Leo menyatakan bahwa dimanapun bencana itu terjadi, itu adalah duka bangsa. Bukan hanya melihat jumlah korbannya, ya kan, bahwa kita harus sesama bangsa harus merasa ikut berduka dan pemerintah harus hadir. Masyarakat yang terkena bencana harus merasakan kehadiran pemerintah untuk setidaknya menghibur dan mereka merasa bahwa negara ada untuk mereka. Yeah. Siapa lagi yang membantu kalau bukan negara dalam hal ini dan masyarakat yang lain di tempat yang lain. Pertanyaannya adalah kalau kita melihat, saya berusaha melihat sejarah ya beberapa bencana sebelumnya, karena Indonesia ini kan banyak sekali terjadi bencana. Negara itu dengan sangat cepat hadir dan di Sumatera Barat ini memang negara sudah hadir lewat beberapa perwakilan, tapi memang yang diharapkan adalah kehadiran seorang kepala negara dan dikatakan bahwa di sekian pemberitaan akan segera hadir. Cuman memang masalahnya adalah infrastruktur yang terkendala. Tadi ada berita memang ada banyak jalan yang terblokir begitu ya. Betul. Apakah itu kemudian bisa kita pahami atau bagaimana, Bung Aris? Ya mungkin bisa kita pahami ya kalau memang infrastrukturnya belum memadai untuk seorang presiden hadir di sana, tapi menurut saya presiden perlu untuk hadir di sana. Kehadiran fisik seorang kepala negara di tengah kedukaan rakyatnya itu penting. Penting untuk ya tadi bahwa masyarakat merasa pemimpinnya hadir, negara hadir di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Memang pertanyaannya adalah bagaimana kehadiran negara itu benar-benar dirasakan. Lalu bagaimana dampaknya kehadiran negara termasuk kepalanya kepada penanganan bencana. Karena kan saudara-saudara kita di Sumatera Barat itu yang juga mereka harapkan. Kita akan bahas itu, Bung Aris. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 15 Mei 2024. Bencana Sumbar Duka Bangsa. Bencana Sumbar Duka Bangsa. Negara harus hadir dan dirasakan kehadirannya, apalagi ketika rakyat tengah dirundung kemalangan. Negara dituntut untuk melakukan penanganan bencana dimanapun di Indonesia, sekaligus memiliki standar setara untuk semua wilayah, agar publik tak curiga dan merasa didiskriminasi.
Saat inilah kehadiran negara paling dibutuhkan oleh warga di Sumatera Barat atau Sumbar yang tengah dilanda bencana alam. Bencana banjir bandang lahar dingin melanda Sumbar dan terjadi di 3 kabupaten kota sejak Sabtu 11 Mei lalu. Imbas bencana tersebut, pemerintah setempat menetapkan masa tanggap darurat banjir bandang dan banjir lahar dingin Gunung Merapi selama 14 hari sejak tanggal 12 hingga 25 Mei mendatang. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat, tercatat korban meninggal dunia akibat bencana tersebut mencapai 57 orang dengan sebanyak 22 orang masih hilang, 37 orang luka-luka, dan 2.542 orang mengungsi. Penanganan bencana akibat banjir bandang lahar dingin dan tanah longsor di Sumatera Barat terus dilakukan, tapi hanya mengandalkan pemerintah setempat jelas amat tidak mencukupi, apalagi bencana tersebut telah membuat akses-akses jalan darat tertutup antar kota dan kabupaten, bahkan akses jalan darat dari dan menuju sejumlah wilayah tertutup. Pemerintah daerah telah mengoordinasikan penanganan bencana banjir bandang ini di bawah koordinasi Pemprov Sumbar. Langkah kebijakan respons bencana yang meliputi 3 wilayah berbeda yang terdampak sekaligus, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang bisa dilakukan lebih maksimal. Namun, kita tandaskan lagi, upaya yang dilakukan pemerintah daerah setempat belum cukup. Penanganan bencana di Sumbar butuh akselerasi, butuh sumber daya nasional untuk melakukan penanggulangan. Bahkan, usulan untuk menjadikan bencana ini sebagai bencana nasional pun mengemuka. Dalam rapat paripurna DPR, legislator asal Sumbar Gus Pardi Gaus meminta pimpinan DPR untuk menyurati pemerintah pusat supaya lebih memberi perhatian pada bencana ini. Bencana di Sumbar merupakan duka bangsa Indonesia juga. Meskipun belum mendatangi lokasi bencana, Presiden Joko Widodo pun telah memerintahkan kepada perangkatnya untuk mengambil langkah-langkah proaktif agar mengoordinasikan upaya bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak. Selain dukungan dalam aspek pencarian dan pertolongan korban terdampak, pemerintah juga mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar para masyarakat terdampak juga dapat dipenuhi dengan baik. Presiden juga menyampaikan keinginannya untuk segera berkunjung guna melihat langsung respons yang diberikan dan memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak. Namun, menurutnya, kunjungan tersebut masih perlu menunggu kondisi infrastruktur yang terpengaruh oleh bencana, termasuk beberapa jalan yang terdampak longsor. Bagi para tim yang sudah terjun ke lapangan, pemangku kewenangan patut angkat topi karena merekalah yang menjadi representasi kehadiran negara untuk membantu korban. Termasuk juga jajaran tim evakuasi dan rehabilitasi korban Palang Merah Indonesia atau PMI yang langsung dikunjungi ketua umumnya Yusuf Kala. Kedepan, tentu semua pihak harus menjadikan bencana ini sebagai pelajaran penting untuk lebih waspada dalam melakukan mitigasi bencana. Perlu ada kepedulian terhadap sistem peringatan dini jika terjadi hujan deras atau lebat di kawasan puncak gunung, terutama setelah terjadi erupsi. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan segala peringatan yang disampaikan pihak berwenang. Yang tidak kalah penting, pemerintah bersama semua stakeholder harus memperbarui peta kawasan terdampak aliran banjir lahar menjadi keniscayaan untuk melakukan penataan ulang kawasan pemukiman di daerah berpotensi terdampak banjir lahar untuk menghindari dampak bencana. Kita semua prihatin, sedih atas bencana yang terjadi. Tapi keprihatinan, kesedihan tidak akan berarti tanpa evaluasi menyeluruh. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Aris, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Abdul Muhari. Pak Muhari, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Renat. Ya, Pak Muhari, melihat bencana di Sumbar, banjir bandang, lahar dingin dari Gunung Merapi,
itu sebagian orang mengatakan bahwa pemerintah sudah hadir di sana, dan sebagian lagi mengatakan ini harus dieskalasi ke bencana nasional karena memang sulitnya penanganan dan mungkin keterbatasan sumber daya daerah. Kalau Badan Nasional Penanggulangan Bencana menilainya seperti apa, Pak Muhari? Ya, saat ini saya sendiri sudah di Sumatera Barat ya, sedangkan Pak okay. Kepala BNPB sudah di Sumatera Barat sejak hari Senin pagi, tim kami sudah di Sumatera Barat sejak Minggu pagi. Dan sejauh ini kalau kita melihat landscape dari disaster ini, memang dia terjadi di empat berdampaknya ya, terdampaknya di empat kabupaten kota, dan ada satu akses jalan nasional yang terputus, tetapi bukan berarti kemudian akses penghubung antar kota utama di Sumatera Barat itu terputus sama sekali. Jadi jalan penghubung ke Kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi itu masih bisa ditempuh melalui dua jalur lainnya yang juga bukan jalur alternatif ya, tetapi juga jalur umum dengan relatif lebar jalan yang juga masih relatif sama. Yeah. Jadi itu pun untuk menjamin distribusi logistik, evakuasi korban yang membutuhkan penanganan segera, BNPB sudah menyiagakan satu unit helikopter yang juga sudah beroperasi dari dua hari yang lalu. Jadi secara umum untuk logistik permakanan dan non-permakanan bagi warga terdampak yang mengungsi sejauh ini ada 3.000-an jiwa, itu juga bisa tertangani. Karena aktivitas ekonomi di empat kabupaten kota ini tidak terhenti. Jadi aktivitas pasar, aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan, itu tidak terhenti. Tetap berjalan, sehingga kebutuhan logistik permakanan itu bisa kita lengkapi dari kabupaten kota yang terdampak. Sedangkan non-permakanan, tenda, matras, selimut, pakaian, itu dibawa langsung oleh BNPB dari Jakarta. Jadi dari penilaian kami, tiga hari ini penanganan tanggap darurat khusus untuk 1-2 hari pertama memang kita fokus di pencarian korban karena sangat banyak laporan warga yang hilang. Tetapi hari ketiga, hari keempat ketika posko utama sudah terbentuk, kemudian mekanisme pelaporan, mekanisme distribusi logistik sudah satu pintu, saya kira bisa diatasi secara lebih baik, Mas Reno. Oke, jadi pertanyaannya kalau assessment BNPB, apakah cukup dengan tanggap darurat daerah lokal atau memang sebaiknya dieskalasi, Pak, jadi ke bencana nasional, Pak Muhari? Sejauh ini dengan status tanggap darurat yang dikeluarkan oleh lima kabupaten kota termasuk 50 kota dan provinsi, itu sangat cukup bagi pemerintah pusat melakukan intervensi langsung. Karena sebenarnya kan status tanggap darurat yang dikeluarkan daerah ini adalah pintu bagi pemerintah pusat untuk bisa melakukan intervensi secara langsung. Melakukan fungsi komando, fungsi keposkoan, dan seterusnya, pendampingan melekat ke pemerintah daerah dan memberikan dukungan secara langsung. Dan sejauh ini kami rasa ini sangat efektif. Jadi tidak perlu nasional begitu, Pak? Tidak perlu. Tidak perlu ya. Kalau melihat, tadi Pak Muhari sudah sempat katakan beberapa jalan sebetulnya masih bisa dilewati. Artinya berarti memang kalau memang ada yang mau memberikan bantuan dari Jakarta itu tetap bisa hadir ke lokasi ya, Pak Muhari ya? Bisa, sangat bisa. Saya juga berkomuter ya, artinya melakukan perjalanan via jalur darat dari Kota Padang ke Bukit Tinggi itu melalui jalur dua jalur lainnya dan itu sangat bisa ditempuh ya. Pak Muhari, kami mendengar kabar katanya Presiden akan segera hadir di sana. BNPB juga sudah menyiapkan, Pak, rencana kunjungan Presiden ke lokasi bencana di Sumatera Barat ini, Pak Muhari? Secara umum
yang kita lakukan pada fase tanggap darurat ini memang prioritasnya adalah pencarian dan penyelamatan korban serta menjamin logistik, permakanan dan non permakanan warga terdampak itu bisa kita penuhi dengan baik. Yang paling utama sebenarnya 7 hari pertama ini pencarian dan penyelamatan korban, kan itu golden time kita, dan kami kira itu yang ingin dilihat oleh Bapak Presiden jika kemudian berkenan untuk melihat langsung kondisi di lapangannya. Jadi belum ada rencana begitu kapan datangnya ya Pak ya? Saya belum dapat informasi yang pasti untuk ini. Pak Muhari, ini pertanyaan terakhir Pak, kalau ada saudara sebangsa dan setanah air yang ingin memberikan bantuan bagi saudara-saudara di Sumatera Barat, itu kira-kira bentuknya apa ya Pak, dan lebih efektif kalau misalnya disalurkan lewat mana begitu Pak Muhari? Untuk kondisi saat ini yang dibutuhkan masyarakat mungkin pakaian dalam, kemudian hygiene kit, keperluan wanita, keperluan bayi ya. Dan tentu saja sekali lagi kalau kita bicara pakaian, mohon bukan pakaian layak pakai. Kita berikan yang terbaik lah untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana ini. Ini bisa disalurkan melalui posko BPBD provinsi yang ada di Kota Padang. Kemudian kalau sekiranya ada perwakilan-perwakilan di kabupaten kota terdampak ini, posko-posko penanganan darurat utama juga sudah dibuka di depan pendopo bupati masing-masing kabupaten kota ini. Baik. Terakhir Pak, BNPB Pak Muhari dan Kepala akan ada di Sumatera Barat sampai kapan Pak rencananya Pak? Sampai kondisi pemerintah daerah ini bisa kita tinggalkan. Belum ada waktu yang pasti berarti ya? BNPB akan mendampingi sampai benar-benar giat tanggap darurat ini secara organisasi, secara keposkoan, secara operasi itu bisa kita handover kembali ke pemerintah daerah. Baik, terima kasih untuk bantuan BNPB tentunya karena itu adalah simbol kehadiran negara, dan terima kasih juga untuk pencerahan yang Anda berikan, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Terima kasih Pak Muhari, selamat pagi. Terima kasih Mas Reno. Ya, ini menarik sekali, menggembirakan Bung Aris, karena kita tadi mendengar bahwa dari Pak Muhari ya, yang ada di lokasi, bahwa infrastruktur itu masih bisa dilewati, jalan masih bisa dilewati. Harapannya sih memang kemudian kehadiran negara, Presiden katanya mau hadir, melihat situasi infrastruktur, itu bisa segera hadir ya. Bagaimana Bung Aris? Ya, kita bersyukur ya dengan informasi yang valid dari Pak Muhari yang memang berada di lokasi bahwa akses jalan utama, jalan nasional memang terputus dari Kota Padang ke tempat bencana. Tapi masih ada dua jalan alternatif yang bisa dilalui. Dan itu bukan jalan kecil, jalan umum yang biasa dilalui, sehingga mobilitas Pak Muhari Selimakon dia melakukan komuter muter kemana-mana untuk membantu dan mendistribusikan bantuan. Sehingga ya kita patut bersyukur bahwa ternyata masih lancar lah ya untuk memberikan bantuan mobil, dan kita sangat sangat mengapresiasi apa yang dilakukan BNPB dengan sigap dan cepat untuk hadir di lokasi. Sehingga mungkin tidak lama lagi seorang presiden bisa hadir di sana untuk sama-sama merasakan dan meringankan beban saudara-saudara kita. Pertanyaannya adalah sebetulnya kalau tadi melihat assessment dari BNPB, Pak Muhari kan mengatakan Bung Aris ini cukup kok di level daerah saja. Apakah itu memang cukup dilakukan atau mungkin kalau memang wakil-wakil rakyat dari Sumatera Barat, baik yang incumbent maupun yang sudah terpilih belum dilantik, akan dilantik, bisa juga mengeskalasi juga supaya kemudian perbaikan pemulihan kondisi bisa lebih cepat terjadi. Bagaimana Bung Aris? Ya, kita harus percaya dengan apa asesmen BNPB, biar bagaimanapun itu lembaga negara yang kita percaya bahwa valid, ya? Valid datanya. Tapi betul kata Leo bahwa masyarakat jangan sampai merasa ditinggalkan.
ya kan, jangan merasa bahwa ketika suara mereka dibutuhkan, para wakil rakyat itu hadir di tengah-tengah mereka, tapi ketika mereka butuh bantuan, butuh setidaknya kehadiran fisik, orang-orang itu tidak hadir di situ. Jangan sampai itu terjadi. Padahal ya, mungkin bukan itu maksud mereka ya. Bukan itu maksud mungkin mereka. Mungkin mereka mau membantu juga, cuma mungkin ada tugas lain yang sedang dikerjakan. Betul. Siapa tahu begitu ya. Kehadiran fisik itu penting dari seorang pemimpin ketika rakyatnya dalam kesusahan. Ya, kita melihat ini artinya pertanyaan dasarnya adalah begini. Apakah memang kita semua merasa, masih tetap merasa, Bung Aris, satu bangsa? Betul. Karena jujur ini pertanyaan ini saya berikan kepada diri saya yang tinggal di Pulau Jawa, kejadian ini ada di Pulau Sumatera. Betul. Apakah saya, kita masih merasakan bahwa penderitaan saudara-saudara kita di Sumatera Barat, penderitaan kita juga? Masih ada rasa seperti itu? Atau jangan-jangan memang ya jauh dari kita? Bagaimana, Bung Aris? Harus, Leo. Dimanapun bencana itu terjadi, kita sebagai bangsa harus ikut merasakan. Bencana itu juga ada hikmahnya gitu, untuk mempererat, ya kan, rasa kebangsaan, rasa kebersamaan, persatuan, itu juga ada hikmahnya. Jadi jangan bencana ini hanya dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat, ini harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tadi Pak Muhari sudah memberikan penjelasan bagaimana caranya jika kita ingin ikut membantu saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Kita melihat sudah hadir Kepala BNPB, tadi Pak Muhari juga jajarannya. Kita juga melihat sudah hadir PMI ya, PMI, dengan Pak Yusuf Kalla sebagai ketuanya. Kepala BMKG. Kepala BMKG juga sudah hadir. Ya memang ini adalah bentuk yang paling nyata dari kehadiran negara. Walaupun mungkin tidak lama lagi kita juga akan lihat kehadiran Presiden begitu ya, Bung Aris ya. Pertanyaannya, kalau kemudian bencana ini kan tadi prioritasnya 6 kali 24 jam kata Pak Muhari, menyelamatkan nyawa, mencari korban. Tapi kan setelah ini ada pemulihan yang masih harus dilakukan di daerah itu. Kalau kita melihat gambar-gambar ini, kerusakannya sangat berat, rumah-rumah banyak yang hancur. Betul. Dan di sekian pengalaman bencana, itu yang mungkin agak perlahan terjadi pemulihannya. Ya. Bagaimana memastikan hal seperti itu tidak terjadi di Sumatera Barat, Bung Aris? Ya, betul kata Leo ya. Saat ini 6 kali 24 jam adalah search and rescue. Ya. Bagaimana menyelamatkan, karena masih ada data setidaknya sampai kemarin itu 27 orang yang hilang. Ya, masih dicari. Itu yang harus dicari. Dan golden time-nya adalah 6 kali 24 jam. Nah, setelah itu bagaimana merehabilitasi pemukiman, tentu harus direlokasi kalau menurut saya, karena sudah tidak layak itu tempat untuk tinggal. Nah, bagaimana membujuk masyarakat, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa tempat tinggal mereka itu kawasan berbahaya. Nah, disitulah pekerjaan rumah selanjutnya. Nah, itu kan butuh kerja yang apa ya, progresif dari pemerintah daerah. Disitulah perlunya pemimpin hadir untuk memberikan perintah langsung di lapangan, seperti apa langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan warganya ke depan. Baik, kita harus jeda dahulu, Bung Aris dan pemirsa. Baik. Tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan mendengarkan suara pemirsa. Bung Aris, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan, ini bencana Sumatera Barat, duka bangsa kita. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Pendapat saya Pak Leo dan Pak Arief, saya pernah jadi anak, sekarang jadi bapak. Jadi sewaktu saya jadi bapak, anak saya itu, saya berada di manapun, kalau mendengar dia demam, pekerjaan apapun, saya tinggalkan demi anak saya. Sekalipun saya tidak bawa apa-apa. Maka itu kasih sayang seorang bapak itu sangat dibutuhkan di negeri yang tercinta ini. Kalau merasa kasih sayang itu berkurang, saya khawatir kesatuan bangsa dan negara ini agak terganggu sedikit. Mohon Pak Jokowi segera perhatikan orang Sumbar, sekalipun bencana itu katanya kecil, tetapi sebaiknya lah itu bencana nasional, mengobati orang-orang yang ada di Sumbar yang hari ini terkena bencana. Mohon Pak Jokowi, terima kasih Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ramadan ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, Samosir dan Bung Aris Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra, pendapat Ibu, silakan Bu. Ya, bulan Maret yang lalu Bu Indra selama seminggu keliling Sumbar menikmati keindahan segalanya di sana Bung Leo dan minggu ini waduh hati rasanya begitu sedih ya, berduka dari medsos itu bahwa di sana yang begitu indahnya longsor runtuh dan hilang dari pandangan mata. Bagaimana pula keadaan masyarakat di sana yang dengan de facto melihat sendiri kenyataan itu, tentunya ini duka bangsa Bung Leo. Nah, tapi masyarakat Indonesia ini sudah terkenal kesetia kawanan masyarakatnya, dermawan Bung Leo, di mana-mana pun selama ini masyarakat Indonesia itu bersama-sama untuk menyumbang. Nah, dengan diharapkan kehadiran pemerintah ini kendalanya. Kadang-kadang kehadiran pemerintah ini merupakan prosedur birokrasi yang melewati ada beberapa anggaran negara tahapan begitu dan ya sebagainya. Nah iya, contoh waktu dulu pernah dua paket bantuan untuk masyarakat yang kena banjir. Nah itu didistribusikan di pusat kabupaten, nah untuk menjangkau ke daerah itu tidak ada biaya, jadi yang satu dijual, yang satu paket dijual untuk biaya distribusi ke daerah, langsung diciduk korupsi, jadi memang sulit sekali. Nah sementara terlalu birokratis ya Bu Indra ya. Nah itu kemudian kepala negara kita mana tahu mungkin beliau sudah menyumbang segala secara pribadi. Nanti kalau muncul diberitakan katanya pencitraan dan biayanya dari mana. Di Cirebon Cirebon sendiri ada seorang anak SD di gang kecil yang depresi karena itu diperhatikan oleh Presiden. Insya Allah Presiden memperhatikan apalagi ini yang merupakan bencana bangsa di Sumatera Barat. Ya? Mungkin itu kita juga mungkin tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Baik. Terima Berarti kita tunggu ya nanti sama-sama Betul. Ya Bu Indra ya. Betul. Kapan Presiden akan hadir di antara warganya. Terima kasih
Bu Indra, untuk pendapat sama-sama. Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Bang Leo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Ya, pertama-tama ikut berduka ya, ikut sedih bencana di Sumatera Barat dan juga bencana di Ciater, bis Blongrenat. Kecelakaan, ya. Bencana itu selain gempa bumi, bisa dideteksi. Banjir bandang bisa dideteksi, manakala musim hujan, curah hujan ekstrim, hujan lebat, bisa. Tsunami tidak bisa karena terkait dengan gempa bumi. Kalau ada gempa bumi, baru mau bisa mendeteksi tsunami. Banjir bandang seperti lahar dingin itu bisa dideteksi. Yeah. Ya, mestinya berkali-kali, terus akhirnya media TV itu mengatakan semoga tidak terulang kembali, tapi terulang kembali. Iya, Pak. Harusnya Badan Penanggulangan Bencana Nasional BPBN apa itu? Nah, BNPB. Bersama dengan APRI, ya, Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu bersama dengan APRI. Dan selama untuk mengantisipasi, APRI itu kan tidak perang. APRI di Indonesia itu kan digaji tidak perang. Operasi militer non-tempur ya. APRI masuk desa gitu. Oke. Okay. Membereskan selokan, membereskan ini itu. Yang kedua, ya, Pak. Kalau bencana bus rem belum di Ciater itu belum seberapa, Bang. Karena yang mati hanya 11 orang. Aduh. Kalau kita ingat, SMK atau SMA YP Sleman tahun 2003 ketika era Presiden SBY, stasi tur 3 bus, yang 1 bus kecelakaan, terbakar, 54 siswanya mati semua. Yeah, terus Pak. Ada barisan konvoi ambulans kiriman dari Jawa Timur itu tahun 2003. Ini terulang-ulang. Nah, saya pesan harus ada perubahan ya. Dan karena menghapus stasi tur. Dihapus saja, nggak ada manfaatnya. Sementara Papua Wali Murid nggak sampai utang-utang loh. Baik. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Ini memang kembali lagi ke penanganan bencana, Bung Aris. Betul. Tadi kata Pak Sukarwan, selain gempa, memang harusnya bisa ada antisipasi ya, atau mitigasi. Betul. Ancaman bahaya atau bencana ini. Bagaimana, Bung Aris? Iya, setelah penanganan korban pasca bencana, ada hal penting yang seharusnya mungkin luput dari perhatian kita. Bagaimana mitigasi, pencegahan korban. Bencananya mungkin tidak bisa dicegah, tapi kan bagaimana korbannya diminimalisir, itu yang juga penting. Yeah. Yeah. Bahwa kejadian di tempat yang sama itu pernah terjadi 45 tahun lalu. Mm. 45 tahun lalu, jumlah korbannya adalah 60 orang. Mm. 45 tahun lalu, sekarang jumlahnya hampir sama. Mm. Berarti kan ada stagnasi di soal mitigasi. Antisipasinya di tempat yang sama, yeah. 40 dalam rentang waktu 45 tahun, korbannya nyaris sama. Oke. Okay. Berarti ada stagnasi dalam pencegahan dan mitigasi. Yeah. Bagaimana daerah aliran sungai itu harus diberi pemahaman masyarakat bagaimana menghadapi bencana. Yeah. Jangan-jangan memang perlu kosong itu, karena itu daerah bahaya, bukan untuk pemukiman. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita memang sebagai bangsa terbiasa untuk mengantisipasi atau mencegah bencana, karena semacam proyeksi dari BMKG saja. Betul. Mungkin kita masih belum biasa untuk melihat dan kemudian menggunakannya untuk merencanakan kehidupan kita. Tapi kita harus jeda dulu, Bung Aris dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, pemirsa. Bung Aris, kebiasaan atau budaya untuk mengantisipasi bencana itu satu hal. Tapi hal lain yang saya lihat juga adalah
bagaimana kita masih benar-benar merasa sebagai satu bangsa. Ikatan ini benar-benar masih kuatkah? Terutama pada saat kesulitan seperti bencana di Sumbar. Atau jangan-jangan memang itu memang sesuatu yang harus mulai kita bangun ulang lagi. Bagaimana, Bung Aris? Ya, seperti tadi saya katakan ya, bahwa kadang Tuhan memberi bencana sebagai jalan, hikmah yang harus diambil agar kita sebagai bangsa semakin erat, semakin bersatu, semakin saling merasakan. Senang kita senang bersama, dan sulit juga kesusahan kita rasakan bersama. Sehingga keeratan kita sebagai bangsa itu emang benar-benar teruji. Dan kita bisa bangkit sama-sama, menghibur. Dan ini harus dirasakan oleh bukan hanya kita sebagai masyarakat, juga oleh negara. Iya. Kita tadi mendengar pendapat dari Bu Indra yang mengatakan Bu Indra berbaik sangka bahwa ya kita kan tidak tahu bahwa mungkin pemerintah pusat, Presiden sudah memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Sumatera Barat, tapi tidak diketahui, supaya tidak dianggap, kalau menurut Bu Indra, jangan dianggap pencitraan begitu. Bagaimana Bung Aris? Ya saya sepakat ya, kita tidak perlu berburuk sangka terhadap pemerintah. Kehadiran BNPB di sana, BMKG itu negara. Itu adalah representasi negara. Bagaimana penanggulangan dengan cepat, tadi kita dengar Pak Mohari ya. Bagaimana seluruhnya sudah tertangani, dan bahkan Pak Mohari sudah menyatakan bahwa ini cukup darurat daerah, tidak perlu nasional. Dan BNPB akan di sana sampai mendampingi pemerintah daerah sampai selesai masa tanggap darurat dan penanganan bencana. Memang itu menjadi tupoksinya BNPB ya kan. Tapi kita harus kembali ke soal mitigasi menurut saya Leo. Karena di soal mitigasi ini negara juga harus hadir di sini. Bahwa kita punya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Itu ternyata itu meliputi upaya pra bencana dan pasca bencana. Betul. Tahap pra bencana itu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, itu semua kunci untuk meminimalisir korban. Korban, benar, benar. Nah, ini bagaimana kita, mungkin kita bisa belajar dari Jepang yang sama-sama negara yang berada dalam kawasan yang memang bencana, rawan bencana. Bagaimana di Jepang itu ada namanya peringatan hari kewaspadaan bencana setiap September, tanggal 1 kalau nggak salah. Di situ diperingati, jadi orang selalu di-aware. Anda tinggal di daerah bencana, Anda harus menyiapkan diri Anda dan keluarga bagaimana cara menyelamatkan diri. Setiap bulan ada drill, bagaimana kalau ada bencana, mesti melakukan apa. Jadi semua orang sudah tahu bagaimana menyelamatkan dirinya. Dan keluarga. Sudah jadi budaya tuh ya? Sudah jadi budaya. Itu kan perlu peran negara. Untuk bagaimana menyadarkan masyarakat, memberikan contoh, mengedukasi, ya kan? Jangan-jangan kita memang perlu juga ada hari kesadaran bencana. Betul. Bahwa masyarakat harus sadar bahwa mereka tinggal di kawasan yang rawan bencana. Itu given. Bagaimana kita berdamai dengan itu? Dan itu mungkin kalau saya berpikir lebih efektif kalau misalnya dari mulai anak-anak kecil sudah dibiasakan untuk antisipasi bencana ya. Kalau ada gempa apa yang harus dilakukan, itu sudah harus masuk ke kurikulum pendidikan. Jadi setiap anak dari mulai masih kecil gitu ya. Dia harus tahu di daerah dia itu bencana apa yang jadi ancaman dan apa yang harus dilakukan. Dan apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi. Kalau kita lihat di kejadian di Sumatera Barat, kita bisa melihat bahwa BMKG sudah menyatakan, memberikan deteksi potensi pada wilayah Sumbar pada 8 Mei 2024. Baik. Pada hari itu juga menerbitkan peringatan dini. Tapi peringatan dini yang disampaikan BMKG, berapa lama itu sampai ke pemerintah di daerah, di tempat bencananya? Itu kan harus end to end. Baik. Jangan-jangan rencana pemerintah baru yang ingin menambah menteri, kursi menteri, itu perlu dipikirkan, jangan-jangan perlu menteri bencana. Kebencanaan.
yang memikirkan dari mitigasi sampai penanganannya. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di meja ini bisa menyumbangkan juga supaya meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Bung Aris Fadila, terima kasih. Terima kasih, Leo. Sudah di tempat ini, selamat pagi. Pagi, Leo. Pemirsa, ke depan tentu semua pihak harus menjadikan bencana sebagai pelajaran penting untuk lebih waspada dalam melakukan mitigasi. Perlu ada kepedulian terhadap sistem peringatan dini kalau terjadi hujan deras atau lebat di kawasan puncak gunung, terutama setelah terjadi erupsi. Yang tidak kalah penting, pemerintah bersama semua pemangku kepentingan harus memperbaharui peta kawasan terdampak oleh aliran banjir lahar. Saya Leonard Samusir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.